Mbak lagi makan apa nih? Lagi makan ini. Apa namanya nih? Ebi furai. Iya. Nih. Cobain. Coba jelasin rasanya gimana? Rasanya kriuk. Enak. Sama enggak. Pedes enggak? Enggak. Enggak, gurih. 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 Coba lagi makan lagi ya, boleh. Yang banyak dong, sok langsung. Mantap. Oke. Coba kasih nilai. 1 sampai 10 berapa? Ya kira aku kasih nilai 10,5. Wah, banyakan banget. Yang bener nih, jangan asal-asalan. Iya. Ini enak. Enak banget. Iya. Kalau yang satu lagi coba, ini apa sih tadi Bunda bilang? Gak tau. Tau lah, apalah itulah, sosis itu. Kali ya? Satu, tanya guysan. Entah gak? Gak usah. Jadi guysan. Guysan, gak syuting ini. Gak syutan, apaan? Makan. Kayak udang deh. Udang ya? Iya, jangan-jangan itu juga udang deh, tapi gak tahu. Enggak, kayaknya itu kepiting deh bang, krep. Bukan krep. Coba ya liat. Ini iya nih kepiting bang. Tangan kepiting ya? Iya, maksudnya ini tangan kepiting. Yang kepiting. Iya, kepitingnya. Rasanya kriuk. Mana? Kalau ini gimana rasanya? sama kayak yang ini, tapi kriuknya agak terlalu lembek. Lembek ya, nggak terlalu kriuk ya? Iya, kayak yang kriuk. Oh ini kriuk. Oh ya. Aduh, ini dulu nilai dulu ini berapa? Aku nilain ini, kalau 1 sampai 10 kan berarti aku kasihnya 5. 5? Kok 5? Soalnya lembek kriuknya. Saya mau nilai ini. Berapa? 10 aja deh. 10? Oh iya benar. Ini apa lagi nih? Kayak enggak tahu apa. Pedas lah. Pedas ya? Kuahnya. Itu mah buat bunda tahu lagi ya. Ada-ada aja dah. Ada nih. Udah makan ini dulu aja habisin. Beda kalau gitu. Ya. Lain kali kita bikin vlog review makanan yang lain ya. Iya. Oke. Kapan ya? Hari ini ayah nggak makan dulu. Ayah udah makan warteg tadi. Nah, sekarang apa makan apa nih? Cumi. Nggak pakai mic deh. Cumi ya? Nggak bisa. Cumi ya? Nah, ini gimana rasanya? Habisin dulu di mulut. Kesan, lu makan apa? Udang. Udang. Ebi furai. Kan tadi udah makan. Ini udangnya dia makan juga. Lagi udangnya. Gimana, Pak? Itu rasanya pedes enggak? Enggak. Gurih. Coba kasih lihat bentuknya gimana? Di zoom. Oh, gitu. Alat enggak? Alat enggak? Kriuk apa enggak? Iya. Kriuk ya? Tapi empuk. Enggak. Gurih juga. Iya. Gurih. Apa yang abang rasain? Yang aku rasain itu gurih, enak, sama kriuknya keras. Oh, keras ya? Ya. Nilainya berapa nilainya? 7. Oke. Berarti enakan yang ini dong, yang adik? Yang ini ya, tadi ya? 10. Ya. Enakan ini? Iya. Oh, itu cumi. Coba yang ini, katsu dulu. Yang chicken katsu. Iya. Besar. Besar ya. Kayak pemukul itu. Kayak pemukul apa tuh? Pemukul anak. Pra. Nah, bedanya abang kalau makan dipotong-potong gitu, gimana Bang. Itu, diiris-iris. Gimana itu empuk, Kak? Eh? Empuk. Pedes? Enggak. Enggak ya. Gimana rasanya itu gurih atau enak atau enggak? Enak. Berapa? Chicken katsunya berapa nilainya?
sama kayak yang udang. 10? Iya. Wih, menang dong ini. Soalnya kriuknya sama kayak yang itu, kayak yang udang. Ini. Oke. Udah, nah, lanjutin ya makan nih. Kalau ayam makan yang ini nih. Tadi ini juga enggak terlalu bau ikan, enak. Iya. Mana ada, kalau 1 sampai 10 kok 11. Oh iya, 10. Enak berarti? Kesan suka? Ini kalau tehnya? Kalau tehnya berapa nilainya? Aku sih nilainya 3. Lah, tehnya 3? Tehnya? Tehnya 10, salah aku. 5 tehnya. Emang kan yang teh apa? Ini. Teh ijo. Enakan teh poci. Kalau pasta taro sih. Mau nyoba yang mana? Nih. Yang rasa taro sih aku udah coba kan. Tadi. Nilainya berapa? Kalau ini sih nilainya 8. 9. Emang enak? Emang abang suka ya? Enak. Enak. Tapi enakan teh ini? Iya. Ya nilainya 9, nilai 10. Iya. Tapi enakan ini? Iya, enakan ini. Ya kan kumur-kumur pakai teh. Gak boleh ya. Udah. Biri-biri. Bye bye. Kita lanjut lagi nanti di makanan selanjutnya. Dadah. Dadah.